عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، فما لي إلا ستره متجللا. فيا ربي أنت الله حسبي وقوتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. وبعد، para habaib wa syaraif, para alim ulama, guru-guru agama dan tokoh masyarakat yang ulun muliakan, atallahu a'marakum, mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur sampian seberta. Bapak, ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Mu'minin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adamallahu sihhatakum. Mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyehatkan sampian seberataan. Adamallahu sihhatakum. Mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyehatkan kita seberataan. Kenapa ujurulun senantiasa berdoa mudahan pian sehat? Masih aja nih garing-garing kita, orang banyak ada kita aja, orang banyak mana garingan, gara-gara apa? Omikron. Ujar abah, ujar guru busu, semalam ada terdapat sidin ceram. Wani jangan, takutan jangan juga, ambil tengah-tengahnya. Khairul umur rausatuha. Karena pasti ujung-ujungnya ya mati juga kita sebenarnya. Cuman kita berdoa ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala mudahan pian sehat sebenarnya. Masih banyak soalnya nang garingan. Ulun di klinik bapandiran nancak ulun mini ulun. Pasien tuh yang biasa 20 sehari lah. Bisa sampai nang 30, 40 dua kalinya nah, nang bawa obat. Rata-rata garingnya batuk, pilek, panas itu aja. Jadi jangan takutan. Cuman menyebarnya telakas sedikit. Nah, jadi pian perhatikan aja. Bilanya si Ikung nang di rumah garing, abahnya kah garing? Kadalawas tuh anak kah, mamanya kah? Nah, ini lebih cepat menyebarnya. Batuk tuh, karena ada juga yang lakas tuh umpet batuk. Jadi jangan takutan. Ujar Rasulullah, bila kita garing, obat. Nah, pian ada bisi simpanan obat batuk, ada gejala batuk, minumi obat batuk. Selesmaan, minumi selesmaan. Panas, minumi paracetamol. Tahu aja kalau obatnya sudah. Nah, mudahan Allah menjagakan kesehatan kita seberataan. Jaka diperiksa kira-kira tuh menurut ulun lah pasti positif pang sudah ulun tuh. Kira-kira ulun begegayaan ulun bini ulun kenapa? Batuk kada mau ampe, selesmaan kada mau ampe. Mun diperiksa positif sudah tuh pasti sudah. Cuman dibawakan oleh bini ulun disuntiknya, diobatinya, ejepian istirahat aja jangan terlalu banyak anu. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah ke haribaan sayyidul wujud wa imamun li kulli mawjud habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat pengikut-pengikut beliau ila yaumil ziham au ila yaumil qiyamah. Kemudian tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada panitia dan kepada jamaah Masjid Al-Mu'minin pada umumnya yang telah memberikan suatu penghargaan yang besar kepada ulun untuk
Menjadi imam subuh sekaligus mengisi majelis rutin subuh Rabu di Masjid Al-Mukminin yang kita cintai ini. Atas jasa baik yang telah diberikan, ulun hanya dapat membalas dengan doa, Jazakumullahu khairan kafira, jazakumullahu khairan awfar. Mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan sampian seberataan dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ayyuhal walad wal muhibbul aziz. Atalallahu baqa'aka bita'atih wa salaka bika sabila ahibba'ih. Berkata Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala, wahai anakku, i'lam yang tercinta dan kekasih yang mulia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurmu di dalam berbuat taat kepadanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagimu untuk mengikuti jalan para kekasihnya. I'lam ayyuhal walad wal muhibbul aziz atalallahu baqa'aka bita'atih wa salaka sabila ahibbaih. Anna manshuran nasihati yuk tabu min ma'dinir risalati alaihi salatu wassalam. Ujar al-Imam Al-Ghazali, ketahuilah olehmu bahwasanya apa jua cabang nasihat itu, maka adalah berasal aslinya seberataan nasihat itu berasal daripada sumber kenabian. Maksudnya yaitu berasal dari Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mambaun nasihat adalah Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kana qad balagaka minhu nasihah fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Oleh karena itu, apabila telah sampai kepadamu suatu nasihat yang berasal daripada sumber ini, maka apa perlunya lagi engkau kepada nasihat saya, ujar al-Imam Al-Ghazali. Wa in lam tablughka فَقُلْ لِمَاذَا حَصَّلْتَ فِي هَذِهِ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ. Dan apabila masih belum sampai kepadamu suatu nasihat daripada sumber ini, maka sebenarnya ilmu apa yang telah engkau pelajari selama ini? Alhamdulillah aja kita tuh banyak para habaib wasyaraif, para alim ulama, guru-guru agama, yang alim-alim, yang menampaikan, menyambungkan daripada nasihat, menyampaikan nasihat-nasihat dari berbagai kitab, yang ujungnya, mambaknya adalah min habibina wa syaraf. Yang ujungnya itu, ujung daripada yang disampaikan itu dari Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari berbagai kitab yang disampaikan asalnya yaitu satu orang yang kita umpati, orang yang kita cintai adalah Sayyidul Wujud wa Imamun likulli Mawjud Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ba'du,
kita begamatan, ulun begamat jua membuka, begamat pulang membuka. Kita belajar, ulun membacakan aja, dan sama-sama belajar kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kitab yang berjudul Ayyuhal Walad, ada beberapa nasihat di situ. Wa ba'du, ayyuhal walad min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qawluhu alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Wahai anakku yang tercinta, ujar Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, sebagian daripada nasihat yang telah diberikan oleh Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ialah sabda baginda yang berbunyi alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni, yang artinya adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah subhanahu wa ta'ala daripada seorang hamba apabila selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Ini nasihat yang pertama. Waktu itu adalah kehidupan. Tanda alamatu iradillahi 'anil 'abdi, sebagai tanda berpalingnya Allah subhanahu wa ta'ala daripada seorang hambanya apabila selalu mengerjakan pekerjaan yang tidak berfaedah. Makanya kita munkawatu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu kebaikan Islam seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan yang kada bermanfaat bagi dirinya. Contoh, bedum sampai batengah malaman, sampai subuh. Parak subuh hanya naik rumah, langsung terabah, besubuh kada. Itu akan, contoh yang lain banyak kayak kira-kira telah, nang kada bermanfaat. Merotet di pos, banyak kayak macam-macam. Tanda, salah satu tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan berpaling dari hamba tersebut. Hamba itu inya sibuk dengan sesuatu nang kada bermanfaat. Ishtighaluhu bima la ya'ni. Wa inna imra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun anta tula alaihi hasratuhu. Dan seandainya ada satu saat saja, satu waktu daripada umurnya yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka layaklah bahwa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat. Tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau tujuan selain ibadah itu ya sia-sia. Dan waman jawazal arba'ina walam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ilan nar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun. Umur kita ini berapa? Kira-kira sudah ulun 85. Berarti 36, 7 masuk. Parak dah 40. Wa man jawazal arba'in. Barang siapa yang umurnya sudah lebih limpas dari 40 tahun. Berapa pian umur sudah? Walam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ilan nar. Bila kita tuh sudah melebihi umur 40 tahun, sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Ujar Sayyiduna Umar karramallahu wajhah, Khalifah Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab kelak di yaumil qiyamah. Kita menimbang orang sebelum kena ditimbang dia. Akhirnya berpikir, tafakur. Umurnya sudah, misalkan umur sudah 41, lebih 40. Selama hidup ini sudah banyakkah kebaikan yang dilakukan? Apakah lebih banyak kejahatan yang dilakukan? Yang mana lebih banyak? Yang ditimbang-timbang. Kita menimbang pembelaan Tuhan sebelum kena di akhirat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengerjakan seperti itu, insya Allah kita akan mawas diri. Rasanya sudah kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Rasanya sudah kita bahas minggu yang dahulu. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Dan kita harus melihat, meneliti, menelaah apa yang akan kita kerjakan untuk hari esok. Apakah sudah banyak kebaikan yang telah kita lakukan di masa lalu? Amal ibadah sudah banyak yang kita kerjakan atau malah sebaliknya. Mudahan kita kawa memanfaatkan waktu yang luang kita ini. Nah, waktu kita nang sedikit nang di dunia ini untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setumat benar, amun dihitung-hitung, seapalah hitungan kita hidup ni ya. Amun keterangan di kitab itu kan, yaumun wahid finnar ka alfisanatin fid dunia. Karena kau membagi, pengulun gak bisa membagi. Hitungan sehari di neraka itu sama lawan 1000 tahun di dunia. Jadi berapa kira-kira ini waktu kita hidup nih? Paling berapa detik lah. Sehari di neraka hitungannya sama lawan 1000 tahun di dunia. Satu mat benar berarti. Nang umur orang panjang rasa lawas, satu mat aja padahal. Nah, jadi yuk mari kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Ini nasihat yang pertama. Waktu itu adalah kehidupan. Diingatkan kita, bila sudah umur melebihi 40, ya
Ya, berpikir-pikir, menimbang-nimbang. Salah satu alamat mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita dengan pandangan rahmat. Dipandang artinya kada berpaling Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita diberikan rahmat, senantiasa diberikan taufik, senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Waktu-waktu judulnya lah waktu itu ialah kehidupan. Bapak Ibu hadirinul hadrat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kalau berpandir masalah waktu ini, hitam di atas putih jelas benar sudah dalam Al-Qur'an banyak. Pian membaca ayat wal 'asr. Ya kah? Apa artinya? Demi masa. Surah yang lain, wadduha, demi waktu duha. Apalagi surah yang lain, wal fajar, demi waktu fajar. Banyak kalau lagi yang membahas dalam Al-Quran ini, membahas kita ini ada warning sebenarnya. Warning itu pengingat, ya kalah. Pengingat kita di jalanan aja berkendaraan tah lampu habang tuh ada pengingat. Sebelum habang asalnya haratan laju hijau lah, sebelum habang ada kalau lampu kuning mengingatkan lawan kita tuh warning sudah. Kita ini banyak warning sudah, warning pengingatnya. Salah satunya jurulun garing. Garing ini kan tetangarnya mati. Tak garing. Kadang tuh pikir zaman sudah garing tuh ya Allah. Kita kan kadang banyak ingatnya lawan Allah Subhanahu wa taala, rahat garing daripada rahat sehat. Banyak ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, rahat sakit daripada rahat nyaman. Imbah sakit. Ya Allah, tolong ya Allah. Pas haratan yang nyaman, kadang kada ingat. Sampai zurtumul maqabir. Sampai kita ningitu banar yang paling banyak mengingatkan. Allah, waktu nih kita nih banyak banar diingatkan. Kalau orang Inggris, apa orang Barat, istilah orang Barat itu kan apa? Time is money, ya kah? Istilah orang Barat itu kan, ya itulah, waktu itu adalah uang. Jadi kada maunya membuang-buang waktu. Istilahnya, bebuahannya itu begawi, 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 bihimat. Kalau kita istilah harap kan banyak. Al-waktu asmanu minadzahab. Waktu itu lebih larang daripada apa? Emas. Maulah pian coba pikirkan. Menjual sesuatu nang larang kepada nang murah. Ada mungkin. Al-waktu lebih larang daripada emas. Menjual ibaratnya kita nih bisi berlian dihurupakan lawan sintetis. Ngulah, kada mau kalah. Padahal lebih berharga ini. Kalau orang bisa memaham istilah pepatah Arab itu, pepatah Arab nang al-waqtu asmanu minadz-dzahab tuh. Waktu itu adalah lebih mahal daripada emas. Sebenarnya kalau waktu kita itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Waktu kita itu ibadah. Jangan membuang hal yang kada bermanfaat. Yang dibuang-buang artinya waktu kita beribadah jangan dibuang-buang. Larang daripada emas. Nah, kalau orang bisa menelaah pepatah itu.
Al waktu itu kasaif illam taqta'hu qata'aka. Nah, itu pepatah juga. Waktu itu sebagai seperti pedang, nang kayak pedang. Lading. Pedang lah. Apabila bisa kita memakai pedang itu bagus, bermanfaat. Lading, bila kita bisa memakai, bermanfaat. Kasan menyembelih, parang kasan menyembelih, kasan menabang pohon, kasan lain sebagainya. Kasan kita potong akan kemana-mana. In lam taqta'hu qata'aka. Kalau kita kada memakai kepada yang bermanfaat, sesuatu yang bermanfaat, lading itu, dan kita kada bisa memakainya, kita nang bisa terpotong. Bah, coba pian orang kada bisa mengikuti parang. Ah, tagenggam nang landapnya berdarah. Jadi waktu itu seperti emas. Waktu itu lebih larang daripada emas. Dan yang waktu nang sedikit ini nah, waktu nang sedikit di dunia ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk segala sesuatu yang bermanfaat. Sebab sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat dan memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dahulu sahabat anna rajulan qal batakun lawan Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khairun, manusia apa yang paling baik, ujar sahabat tadi. Qala man tala umruhu wa hasuna amaluh, ujar Rasulullah, sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan paling baik amalnya. Wa syarrun nas qala ay fa ayyun nasi syarrun, nang betakun pulang sahabat tadi, wahai Rasulullah, manusia apa nang paling jelek? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluh, orang nang panjang umurnya tapi jelek amalnya. Ini sudah diberi umur panjang, kada mau memanfaatkan panjang umur. Nah, ku bari panjang, ujar Allah Taala. Kita minta panjang umur, ya Allah, mudahan dipanjangkan umur. Tiap tahun tu berdoa tu, diselamati. Mabruk, alfa mabruk, ya ulang tahun kan. Didoakan. Didoakan yang sesuai syariat. Ulang tahun tu syariat. Ulang tahun tu tetanggar mati juga sama. Hakikatnya bertambah umur, bahandap. Umur kita di dunia bertambah, hakikatnya hakikat umurnya berkurang. Tapi didoakan, mudahan selamat, mudahan sehat. Mabruk, alfa mabruk, alaika mabruk. Nah, sudah. Dibari umur panjang, ujar Allah, nah, dimanfaatkan kada sebaik-baiknya. Kamu kubari sehat, nah, kada garing, turun kada rajin ke majelis. Kamu kubari, ujar Allah, umur panjang, kemana menggunakan umur ini? Kamu kubari, ujar Allah Ta'ala, harta nang banyak, kemana kamu menggunakan harta ini? Ya Allah, minta sugih, bang, dibari oleh sugih. Kemana kamu menggunakan? Ya Allah, panjangkan umur kami, beri panjang umur, kemana digunakan? Hendak jadi khairun nas kah? Hendak jadi syarrun nas kah? Nih, ujar Rasulullah, siapa yang paling baik? Khairun nas itu man tala umruhu wa hasuna amaluh, siapa yang panjang umurnya, baik amalnya. Jangan terbalik kita, panjang umur tapi jelek amalnya. Baik handap umur tapi baik amal, ya kalau handap umur tapi baik amal, daripada panjang umur jelek amal. Tapi mudah-mudahan kita bertahan panjang umur.
Berani pian berataan panjang umur. Dan baik amal kita seberataan. Nah itu. Ya kah? Mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, nyaman di dunia, husnul khatimah, nyaman di akhirat. Nah itu harapan yang dicari. Diingatkan kita ya Allah, diingatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tazul, la tazulu yaumal qiyamah qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Kada begarak ujar Rasulullah kena di akhirat tuh nah. Yaumul qiyamah kena tuh kada begarak batis kita nih nah. Sebelum ditakumi ditanyai empat perkara. An umrihi fima afna. Ditakuni kena di akhirat tentang umur. Kita berapa? Masing-masing jawab oh, berapa umur? Sudah 20, 30, 40, 50, 60, 90 umur. An umrihi fima afna. Karena di akhirat ditakuni umur ikam dihabiskan kemana? Ujar Allah. Habis ke baramian aja kah? Habis untuk ibadah kah? Nih umur, apa umur? Ujar karena ditakuni di akhirat 20. Kemana ikam habiskan 20 umur? Dihisap kita di akhirat. Makanya kalau dihisap, baik kita menghisap dulu sorangan hitung-hitung dulu. Ujar Sayyiduna Umar, sahabat Rasulullah, hasibu anfusakum qoblaan tuhasab. Satu umur. Wa'an jasadihi ay wa'an syababihi fima ablah. Ditakuni kena masa mudamu dihabiskan untuk apa? Semasa hidup. Masa nang sehat kita nih nak. Dihabiskan kemana? Rahat sehat dan kayak ini nak. Oh ya Allah, ulun masa sehat. Ulun habisakan untuk berjamaah di Masjid Al-Mu'minin. Ulun habisakan gasan mengaji, menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu. Utamanya di komplek ulun seorang aja. Nah duduk. Ada jawaban kan kita? Nah kayak itu tak? Nang bagus. Alhamdulillah. Wa'an umrihi fi wa'an jasadihi aw syababihi fi ma abla. Wa'an ilmihi madza amila fi. Tidak akan bergeser kaki seorang di akhirat kelak. Sebelum inya ditakuni wa'an ilmihi tentang ilmunya, kita menuntut dulu nih, belajar dikit-dikit belajar. Belajar sama ulun juga belajar. Madza amila fi, tentang ilmu nang kita dapat apa yang kita kerjakan. Nang sudah kita belajar itu kita gawilah. Bagamatan. Di ada nang tukang urutnya ibaratnya tuh supaya mengalir peredaran darah pian burut lah sakitan awak lah singkal ada tukang urut sehat dia tukang urut nah dilancarkan peredaran darahnya supaya nyaman awaknya ada singkal lah macam itu tugas para habaib para alim ulama itu tukang urut sama aja nah bagaimana menyampaikan sama-sama menyampaikan ke sendiri-sendiri usikum iya nafsi dan kepada yang hadir. Terakhir, wa'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kita tidak akan bergeser kelak di akhirat batis kita. Sebelum ditakuni pertanyaan yang terakhir, yang keempat. Wa'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Wahai fulan bin fulan, dari mana ikam? Nih harta nang ikam bisi. Sekian 100 juta, 200 juta bisi harta. Dari mana ikam dapat? Dari anu. Ini jawabannya dari usaha wallet, dari usaha betoko.
wa fima anfaqahu, darinya ditakuni dan kamana ikam menggunakan. Nih harta bisa kamana digunakan? Kesini ya Allah, kesini ya Allah, ulun gunakan kesini. Kasan membangun masjid al-mu'minin, kasan mengolah tehel masjid al-mu'minin. Misalkan ada jawaban. Ini anak ulun ada rezeki, alhamdulillah ya Allah. Semalam ulun kasan kan bedang dutan ulun habisakan. Bah, iya am. Jawab. Habis kasan ke situ sekalinya. Ditakuni, ada ditakuni. Oleh karena itu, usikum wa iyyai nafsi. Kembali kita tadi yang ujar Al-Imam Al-Ghazali, waktu itu adalah kehidupan. Waktu itu ialah kehidupan. Waktu lebih mahal dari segala-galanya. Kalau kita sebagai insan yang berakal, kita akan pintar-pintar membagi waktu. Waktu itu kalau orang yang pintar membagi waktu akan dibagi kepada empat. Yang pertama, zikrullah, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa ingat. Yang kedua, waktu dibagi empat lah, ingat kepada Allah. Yang kedua, muhasabah, yang tadi, introspeksi diri, apa yang sudah kita gawin. Sudahkah menggawi kebaikan, amal kebajikan yang banyak? Sudahkah menggawi amal ibadah? Ini waktu introspeksi. Oh, sehatku kemana digunakan? Dua. Yang ketiga, tafakkur atas ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fil khaliq. Bisa mikirkan yang menciptakan, ciptaannya ini nah, dipikirkan. Yang terakhir, makan, minum, istirahat. Empat bagi. Mengingat kepada Allah, introspeksi diri, mbah itu muhasabah tadi, kemudian tafakkur, kemudian makan, minum, istirahat. Diatur waktu dibagi empat bujur-bujur. Mudahan waktu kita yang sisa sedikit di dunia ini bermanfaat bagi kita, bagi diri kita sendiri, dan bagi orang lain, dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah. Wallahu a'lam bissawab. Ulun akhiri dengan ucapan hasbunallah sayyutinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, guru kita tadi telah menjelaskan tentang tugas-tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian akan kita pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Itu dari penjelasan guru tadi yang mungkin ada kurang jelas. Dipersilahkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah untuk bisa dipertanyakan kepada guru kita. Dipersilahkan. Bu, ada bu pertanyaan? Bapak-bapak? Ya, dipersilahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tambahan pendidikan. Kesimpulannya adalah khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nah, kemudian dalam rangka mengisi umakarakul jenawal insa itu ada yang dibagi menjadi dua kesalehan. Kesalehan individual dan kesalehan sosial. Nah, jadi kita harus berimbang, maksudnya ibadah secara individu, kemudian ibadah sosial. Ya. Nah, kemudian dalam ibadah sosial ini yang terkadang kita banyak waktu untuk macam-macam. Padahal kan di situ kita harus terkuhu malayok nih.
harus meninggalkan yang tidak ya, tidak berguna, yang sia-sia. Ya dalam pergaulan sosial ya baru lucu, macam-macam, berkesan, sebagainya. Nah sekira mungkin mudah-mudahan ini bagaimana caranya supaya mengurangi apa yang disebut dengan syakul kalam, banyak berpandir, banyak berkesah, banyak berlucu dan sebagainya, dan itu masuk termasuk adalah perkataan atau membuang-buang waktu yang sia-sia. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Bujur jar Ustaz tadi, kadang kita ini kalau sudah ke atas itu insya Allah banyak lancarnya. Tapi bila ke samping, muamalah bainan nas, itu yang banyak godaannya. Banyak sedikit godaannya. Padahal dijelaskan tadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Disitulah ujian bagi kita seorang hamba. Diuji kadang berkumpulan, hendak berkumpulan nih ibadah ini, muamalah. Tapi di situ karena ada nang orang berpandir memulai merotet atau bermainan. Kayak apa caranya? Caranya nih supaya kita nih kada tak umpat-umpat. Ya. Kalau yang sudah kita pelajari di dalam hati ini, sal domira ujar Rasulullah, sal domira, takuni hati kita ini, nah. Hati kecil kita itu biasanya kada mau berdusta. Nenang kita gawi ini sudah bujurkah belumkah? Sebelum hendak, apa ibaratnya jurang tuh? Sebelum manungap, berpikir dulu sebelum menagukkah menungap kah? Hah? Sebelum bangangah berpikir dahulu ya kah? Fakir qobla an ta'zima. Nah ini salah satu cara. Salah satu cara untuk kita menimbang segala sesuatu sebelum tagawi yang kada bermanfaat. Fakir qobla an ta'zima. Bapikir dahulu sebelum berbuat. Ujar cak lontong, mikir, ya kah? Nah, itulah gunanya kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Nah, binatang kada bakal, manusia bakal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta ridha, minta halal. Mungkin sudah cukup waktu lah kita. Silakan untuk guru untuk membaca doa. Al-Fatihah ala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina namta alihim wa ghayil maudu alihim wa al-dhalin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afu anna ya karim, wa'afu anna ya rahim, wa'afu anna ya rahman rahimin. Allahumma bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma anfa'na bima allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fi al-din wa dunya wa al-akhirah. Allahumma ja'al جمعنا هذا جمعا مغفورا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم